tiba. Mana ibu-ibu? Belakangan nanti Pak, bareng rombongan. Ini rombongan yang khusus lakinya, nanti yang perempuannya ibu-ibu menyusul. Masih ada yang tertinggal di kamar katanya. Saya ini adalah karena tadi habis antri untuk ke makam Rasulullah, kita haus, kita coba masuk ke pintu 3 dan 4, yaitu untuk meminum air zam-zam. Nah, di sini di belakang saya ini ya, ini ada barisan tempat-tempat minum air zam-zam yang bisa kita minum ya secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Bisa kita minum berulang-ulang pada saat kita berkunjung ke makam Rasulullah. Ini hari pertama saya mengunjungi makam Rasulullah. Insya Allah untuk hari-hari berikutnya selama 3 hari berturut-turut, insya Allah saya bisa berkunjung ke sini dan menghabiskan waktu untuk beribadah di sini. Buat teman-teman yang nanti berkunjung ke makam Rasulullah, jangan lupa untuk selalu kita manfaatkan waktu-waktu luang kita, selalu ingat kepada Allah dan menjalankan ibadah-ibadah di makam Rasulullah ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Orang. Ini kan. Bude, bapak mana deh? Jadi singkat cerita, dulu di sini tempat sholatnya Rasulullah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Jadi di sini dulu lapangan. Kenapa Rasulullah nggak sholat di Masjid Nabawi?
karena tempatnya Masjid Nabawi dulu masih belum lebar semacam ini, masih kecil, ukuran 50x50, sedangkan para sahabat ribuan. Nah, jadi di sini dulu belum ada rumah-rumah, lapangan, ya, belum ada rumah-rumah. Rasulullah ditempatkan di sini. Idul Fitri, Idul Adha, ya, sholat untuk kita hujan, istisqa, Rasulullah tempatnya di sini. Pada masa sholat Idul Fitri, pada masa itu musim panas. Simpanah, sedangkan Rasulullah membaca khutbah berkepanjangan, panjang khutbahnya. Jadi awan-awan itu menaungi Rasulullah dengan para sahabat pada masa itu, menaungi Rasulullah dengan saat sahabat. Makanya di sini diabadikan dinamakan Masjid Awan. Jadi di sini dulu Rasulullah dengan para sahabat sholat Idul Fitri, Idul Adha di Masjid Awan. Lalu samping kiri saya ada juga masjid kecil, samping kiri ada ya. Nah, itu masjidnya Sayyidina Abu Bakar. Diriwayatkan, diceritakan bahwasanya di situ juga dulu tempatnya Sayyidina Abu Bakar sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sama. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak tempat sholat itu di tempat Rasulullah? Karena memuliakan, tidak berani menempati tempat Rasulullah. Beliau memuliakan akhlak para sahabat kepada Rasulullah. Juga di sana diceritakan rumahnya Sayyidina Abu Bakar dan tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi seperti itu dulu sebelum tahun 2015, ya, sebelum tahun 2015 semua masih dibuka. Jemaah umroh masih belum banyak seperti sekarang. Dikarenakan jemaah umroh bertambah, dikhawatirkan di dalam nanti desak-desakan ditutup. Nah, Masjid Abu Bakar, Masjid Umamah, Masjid Awan. Kalau dulu masih dibuka. Dan di belakang Bapak Ibu sekalian, itu yang saya tunjuk, warna putih, itu masjidnya Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina Ali. Ya. Masjidnya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ada di depan saya ini, tapi sudah dibongkar, ya, sudah dibongkar. Jadi di sini dulu sebuah lapangan tempat sholatnya Rasulullah dengan para sahabat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa nggak sholat di Masjid Nabawi? Karena Masjid Nabawi masa itu masih kecil, tidak lebar seperti sekarang, masih 50x50, kurang lebih seperti itu lebarnya. Mudah-mudahan dengan adanya datangnya kita ke sini dapat menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini dulu Rasulullah dengan para sahabat pernah menginjakkan kaki beliau. Jadi kita ke sini ini bukan cuma jalan saja jauhnya. Masjid Nabawi, persisnya sesudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib, salah satu sudut di pintu 15 Masjid Nabawi. Satu sudut pintu 15 Masjid Nabawi. Di malam hari, malam Jumat, persisnya sesudah salat maghrib. Ya teman-teman,
hari ketiga di Madinah. Kita sempat untuk mengunjungi Bukit Uhud, ya. Bukit Uhud terlihat, ya, itu salah satu bukitnya, ya, yang berderet ini adalah Bukit Uhud. Disitulah peperangan Uhud, di mana umat Islam kalah perang karena tidak mau mengikuti perintah daripada Rasulullah. Jadi kalah perang. Ah.